La ilaha illallah wa la na'budu illa hiyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa hiyahu mukhlishina lahu karihal kafiruna. Bisari Rabbi inkon badanurul a'la fayahabba dabadrum bitakal hima yujna. Bisari Rabbi inkot badanurul a'la fayahabba dabadrum bitakal hima yujna. La ilaha illallah wa la na'budu illa hiyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafiruna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar buat para sahabat semuanya dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan, kesehatan jasmani serta rohani dan juga iman beserta Islam. Alhamdulillah. Ya, mari yang sudah hadir buat para sahabat semuanya, selamat bergabung. Silakan kalian share terlebih dahulu di seluruh sosial media Anda semuanya. Agar apa? Semoga kita selalu diberikan kekuatan. Buat para sahabat semuanya, ya, ini kita masih berada di luar. Kita gak tahu sampai kapan ya sahabat. Intinya kita tetap semangat, kita perjuangkan padepokan kita tercinta itu dari siapapun yang ingin menguasai padepokan itu, gak akan kita kasih. Jika memang mereka itu ingin berkunjung, monggo silakan. Karena padepokan itu terbuka untuk umum dan dibuat untuk umat, dari kita untuk kita. Jadi kita tuh gak ada menganggap bahwasannya padepokan itu padepokan itu pribadi ya, maksudnya pribadi ya, dalam hal pribadi itu privasi gak boleh orang lain masuk atau apa gitu. Kita enggak, kita bebas. Ya Allah. Hei. Hei. Cepau. Kau adalah Damianus Labakomban alias Damson. Oh, kau. Ada apa? Hei, Damson. Kenapa? Tidak selayaknya, tidak sepatutnya kau duduk di sini. Apa urusanmu? Hei, Damson. Tunjukkan wujudmu. Hahaha.
Eh, Damson. Apa yang kau bilang tadi? Ingin menunjukkan wujudku? Ya. Kau balik ke padepokan. Kau balik ke padepokan. Di sana sudah kami sediakan tempat VIP yang lengkap, ada kulkas, AC, TV. Bahkan kalau kau mau, teman tidurmu, wanita-wanita cantik berapa yang kau mau, akan kami sediakan. Gak butuh dan gak perlu. Hei, Damianus Labat Komban alias Damson, kau balik, kau balik cepat. Kalau kau memang ingin tahu wujudku, kutunggu. Kutunggu kau, Damson. Ternyata kau pengecut. Gak berani kau munculkan mukamu itu yang jelek. Oke. Aku tidak punya waktu lama. Akan kutunggu. Akan kuberi waktu 5 menit. Damianus Labagomban alias Damson. Permisi. Gila kau. Dan saya masih kalian dalam situ gak akan aku balik. Astagfirullah. Mana gurumu? Mana gurumu? Kamu bertemu dengan guruku? Ya. Mari saya antarkan pada pokok. Wih, penting. Kamu bertanya di mana guru saya? Barusan saya mendengar suaranya ya, yang begitu lantang. Terus? Kemana wujudnya? Di mana dia? Kamu ingin bertemu kan? Iya. Ayo saya antar ke padepokan. Saya nggak perlu saya pulang ke padepokan. Terus? Keluar kalian dimana? Dari situ, menyat kalian, minggat kalian dari padepokan itu, mungkin saya akan kembali. Terus kamu tidur di mana? Nggak, kamu lihat, saya di sini pun masih bisa tidur nyenyak kok. Yakin kamu tidur di hutan seperti ini? Nggak terpancing saya dengan iming-iming gurumu tadi yang katanya kamar VIP dan teman tidur wanita-wanita cantik. Nggak pingin saya. Di rumah saya pun punya istri, teman surga saya. Bawa istrinya ke sana. Nggak perlu. Sampai kapanpun saya nggak akan mijak padepokan selagi kalian masih ada di dalam itu. Terus mau sampai kapan kamu tinggal di sini? Sampai saya puas. Terus kamu makan apa di sini? Apa yang bisa saya makan? Selagi itu halal. Terlalu pendek dalam pikirannya. Nggak masalah. Sudahlah. Daripada kamu berdiam diri di hutan seperti ini, bahkan banyak binatang buas yang akan memangsamu, lebih baik kamu ikut dengan saya ke padepokan. Kau bujuk, kau iming-imingi aku. Nggak akan aku terpancing. Saya cuma berniat baik. Terima kasih. Mau kembali ke padepokan. Terima kasih niat baik kamu. Saya ucapkan terima kasih. Maaf saya mungkin menolak mentah-mentah. Nggak akan saya. Sudah saya pikirkan itu secara apa ya? Secara dengan hati nurani saya tuh, sudah saya pikirkan. Ya alhamdulillah memang saya tuh enggak tertarik sedikit pun. Coba dipikirkan kembali baik-baik anak muda. Enggak. Tidakkah kau pernah berpikir di hutan seperti ini akan banyak binatang buas, ular, apa segala macam, yang bisa saja dengan secara tiba-tiba memangsamu, menghabisimu. Jika memang itu sudah naas yang aku hadapi, apa boleh buat? Sudah, jangan berkeras. Ayo ikut dengan saya. Kembali ke padepokan, kami akan menerimamu dengan baik di sana. Seperti biasa. Tidak. Tidak sampai kapanpun. Tahu kau. Terlalu keras pendiriannya. Iya. Kemarin kalian campakkan saya dari padepokan. Ini kalian suruh aja balik. Maksud kalian itu apa? Hah? Sebenarnya kami tidak ingin menyampakkan kalian dari padepokan. Lalu? Kalau kalian ingin ikut dengan kami, ya kami persilakan. Tapi kalian bersegera. Kami juga tidak pernah mengusir kalian dari situ. Guru kalian sendiri yang mengusir kalian dari situ.
kalian lihat sendiri di hadapan kalian itu apa? Guru kalian kan? Rupa dan wujud iya, tapi dalamnya bukan guru kalian. Ternyata kalian tidak bisa menilai. Kami bukan tidak bisa menilai, hanya saja kami nggak bodoh yang seperti kalian kira, yang seperti kalian pikirkan. Sebenarnya dia itu memang guru kalian, seperti janji yang pernah kami ucapkan kepada kalian semua di Padepokan Senang Sejaya. Kami jaga, kami rawat guru kalian sampai dia benar-benar sembuh, dan kami akan membawanya kembali ke Padepokan. Dan semalam kami penuhi janji kami, kami bawa dia kembali ke Padepokan. Saya nggak mau terlalu lama. Masih yakin kamu ingin melawan saya dengan keadaan seperti ini? Pergi atau bertarung? Sudahlah, saya tidak ingin bertarung lagi denganmu. Saya hanya menawarkan niat baik saya untuk membawamu kembali ke Padepokan. Terima kasih. Tapi sampai kapanpun, biarkan saya mati kelaparan saya di tengah hutan, daripada saya harus memijakkan kaki saya ke Padepokan yang dengan pimpinan kalian itu. Terlalu keras kepala kamu. Ya, kalau lembek dikeplak mati ya. Tahu kamu. Sudahlah, saya tidak ingin bertarung atau apa. Kalau memang kau nggak ingin bertarung, saya akan pergi dari sini. Ayo pergi dengan saya. Tak penting, ini sudah pagi. Silakan. Jikalau kau ingin pergi, silakan. Monggo. Bagaimana saya menjelaskan dengan dirimu? Nggak usah kau jelaskan lagi. Mau kau bujuk apa aku? Mau kau mengiminya apa aku? Saya tidak mengimini. Lantas? Kamu sudah lama tinggal di Padepokan itu. Iya, betul. Betul. Ingin secepat itu kamu meninggal Padepokan? Yakin kamu ingin meninggalkan Padepokan? Yakin. Tidak ingin kembali lagi? Enggak. Kalau masih kalian di dalam. Kalau masih kalian yang memimpin. Cuih. Sampai anjing beranak manusia pun saya enggak akan kembali. Tahu kamu? Jaga ucapanmu, nak udah. Penting seperti kamu. Sudahlah. Mari apa? Hah? Dan sampai kesabaran saya habis ya. Seperti apa kesabaranmu? Tinggalkan saya. Lihat tak kamu memiliki kekuatan anak muda. Sudahlah, saya tidak mau bertempur denganmu. Mari kembali ke dengan saya. Tidak penting. Lebih baik saya pergi daripada saya harus ikut. Memang kamu sudah dengan pendirianmu. Terserah padamu. Oke, saya salat semua. Terima kasih kalian sudah pantengin saya. Terus ikuti perjalanan saya. Sampai mana kaki saya lelah. Terima kasih kalian telah support. Saya Master di Pemimpin Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.